Sementara itu, polisi resmi menetapkan 22 tersangka dalam kasus yang terjadi di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Namun demikian, polisi menyebut kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. Ya, sementara masih 22, tapi penyidik masih mendalami terus. Kemungkinan ada tersangka baru itu sangat besar. Ya, sekali lagi mungkin bertambah itu sangat besar. Gitu.